Alexia Elsa Monica dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dengan guru pembimbing saya, Isnaini Yumna SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul cerita Barung Pinteng Asal-Usul Terjadinya Rawa Pening, karya Kyayu Agni. Jadi, beginilah ceritanya. Di suatu malam di desa Masem, hujan turun begitu deras. Petir menggelegar memecahkan keheningan malam. Dan angin bertiup dengan sangat kencang. Dan suara lengan anjing kampung membuat suasana malam itu semakin mencekam. Di sebuah kubuk kecil, ada seorang wanita yang sedang berusaha melahirkan buah hati. Endang Sawitri namanya. Ia hanya tinggal seorang diri karena suaminya adalah seorang petapa yang akhir-akhir ini meninggalkan rumah. Di tengah rasa sakitnya, Endang Sawitri hanya meminta bantuan Yang Maha Kuasa agar bisa melahirkan buah hatinya. Sebab mustahil baginya untuk mencari dukun beranak saat hujan turun begitu deras. Tepat saat petir menggelegar, lahirlah anak Endang Sawitri. Betapa kagetnya ia yang dilahirkannya adalah seekor naga. Diangkatnya lah naga itu sambil bercucuran air mata. Baru Pinteng. Begitupun ia memberikan nama kepada anaknya. Mempunyai anak seekor naga tidak membuat Endang Sawitri acuh kepada Baru Pinteng. Justru Endang Sawitri merawat Baru Pinteng dengan sangat baik. Mulai dari memandikan, memberi makan, dan mengajaknya bermain. Bertahun-tahun berlalu, kini Baru Pinteng berusia 7 tahun. Pada suatu hari saat sedang makan, tiba-tiba Baru Pinteng ingin bertanya sesuatu kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Baru Pinteng kepada ibunya. Endang Sawitri pun menoleh dan berkata kepada Baru Pinteng. Ya anakku, kau ingin bertanya apa nak? Sambil mengumumkan niat keberanian, Baru Pinteng pun bertanya hal ini kepada ibunya. Ibu, dulu ibu pernah bercerita bahwa ayah adalah seorang petapa. Jadi ayah tidak akan pulang sebelum petapa. Ibu, sekarang aku sudah besar. Aku ingin mengetahui siapa nama ayah dan di mana ayah berada. Mendengar hal itu, Endang Sawitri pun terdiam sejenak lalu menjawab pertanyaan Baru Pinteng. Baru Pinteng, anakku, memanglah kau sudah besar nak, dan sepatutnya kau mengetahui siapa nama ayah. Ayahmu bernama Ki Hajar Selokandang. Ia adalah seorang petapa. Ia sedang petapa di lereng Gunung Telomon. Mendengar hal tersebut, Baru Pinteng pun merasa sangat senang mengetahui siapa nama ayahnya. Baru Pinteng pun meminta izin kepada Endang Sawitri untuk menemui sang ayah. Endang Sawitri pun memberikan izin kepada Baru Pinteng. Lalu Endang Sawitri berjalan menuju lemari untuk mengambil sebuah kotak. Kotak itu berisi kelintingan. Kelintingan ini diberikan kepada Baru Pinteng. Baru Pinteng menerima kelintingan ini dan mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Keesokan harinya, Baru Pinteng memulai perjalanan menuju lereng Gunung Telomoyo. Tidak lupa, ia membawa kelintingan dari ibunya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, ia melihat sebuah gua yang sangat besar. Di dalamnya ada seorang pria parubaya yang sedang bertapa. Baru Pinteng pun bertanya kepada pria tersebut. Permisi, apakah benar
engkau adalah Ki Hajar Selokantoro? Tanya Baru Klinting kepada pria tersebut. Pria itu pun menjawab pertanyaan Baru Klinting. Ya benar, siapa kamu? Mengapa kau mengetahui namaku? Jawab pria itu dengan masih menutup matanya. Baru Klinting pun membunyikan kelintingan dari ibunya dan menjawab pertanyaan pria tersebut. Ayah, ini aku, anakmu, Baru Klinting. Mendengar hal tersebut, Ki Hajar Selokantoro pun seketika membuka matanya. Betapa kagetnya ia, di hadapannya adalah seekor naga. Apa? Mustahil? Bagaimana bisa? Aku adalah seorang manusia, dan kau? Jawab Ki Hajar Selokantoro dengan rasa curiga. Baru Klinting pun menjawab Ki Hajar Selokantoro. Ayah, memanglah benar, aku ini adalah seekor naga. Tetapi jika ayah tidak percaya, ini aku membawa kelintingan. Melihat kelintingan tersebut, Ki Hajar Selokantoro pun teringat bahwa ia pernah memberikan kelintingan itu kepada istrinya. Dengan masih perasaan curiga, Ki Hajar Selokantoro memberikan tantangan kepada Baru Klinting. Aku memberimu tantangan. Jika kau berhasil memutari Gunung Telomoyo ini dengan tubuhmu, akan kuanggap kau sebagai anakku. Lalu Baru Klinting mulai memutari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya. Tetapi ia tidak dapat menemukan ekor dan kepalanya. Tidak habis akal, Baru Klinting menjulurkan lidahnya agar dapat menemukan ekor dan kepalanya. Melihat hal tersebut, Ki Hajar Selokantoro sangat marah karena melihat kecurangan Baru Klinting. Ia mengambil sebuah keris dan memotong lidah Baru Klinting. Seketika itu juga, Baru Klinting menjelma menjadi seorang anak kecil dengan luka borok di sekujur tubuhnya. Baru Klinting pun menangis dan pergi keluar dari hutan. Pada suatu hari, di sebuah desa sedang mengadakan syukuran. Para wanita sedang memasak dan para pria sedang menebangi ilalang dan pohon. Salah satu pria sedang menebangi ilalang, ia menemukan seekor hewan yang sangat besar. Pria itu memanggil rekan-rekan untuk memotong-motong daging tersebut dan membagikan ke seluruh warga desa. Dari kejauhan, Baru Klinting berjalan menuju desa tersebut ingin meminta makanan. Tetapi tidak ada satu warga pun yang memberikan makanan kepada Baru Klinting. Baru Klinting pun mencoba berjalan menuju rumah tepi hutan. Rumah itu adalah rumah Nyai Lembah. Baru Klinting pun mencoba mengetuk pintu rumah Nyai Lembah. Tok, tok, tok. Permisi, apakah boleh aku meminta makanan? Sudah dari siang aku belum makan. Mendengar hal tersebut, Nyai Lembah merasa sangat iba hatinya. Ia mempersilahkan Baru Klinting untuk memasuki rumahnya. Tak berselang lama, Nyai Lembah membawa sepiring penuh makanan untuk Baru Klinting. Baru Klinting pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahap. Selesai. Sesudah makan, Baru Klinting ingin berpamitan dan menitipkan satu pesan kepada Nyai Lembah. Terima kasih, Nek, sudah memberiku makanan. Sekarang aku ingin menitipkan satu pesan kepada Nenek. Jika Nenek mendengar kentongan, Nenek langsung lari ke lesung ya. Mendengar hal tersebut, Nyai Lembah merasa sangat bingung atas perkataan Baru Klinting. Ia hanya melihat Baru Klinting keluar dari rumah. Keesokan harinya, desa tersebut sedang mengadakan pesta yang sangat meriah. Dari kejauhan, Baru Klinting berjalan ke desa itu dan langsung menancapkan sebuah lidi ke atas tanah. Baru Klinting pun berkata kepada warga desa tersebut. Hei orang yang sombong, tidak mau berbagi makanan pada hari ini. Aku menantang kalian untuk mencabut lidi itu. Para warga pun tertawa dengan sangat terbahak. Ada salah satu pria berbadan kurus
tantangan baru Kintil. Hei anak kecil, tantangan ini sangatlah mudah. Anak kecil pun bisa melakukannya. Seketika itu juga, pria tersebut mencabut lidi itu dengan menggunakan satu tangan. Mustahil, bagaimana bisa? Para warga pun merasa sangat bingung dan ingin mencoba tantangan baru itu. Baru Kinting pun berkata, "Hei warga yang sombong, kalian tidak bisa mencabut lidi itu. Hanya aku yang bisa." Lalu Baru Kinting mencabut lidi itu dengan menggunakan satu tangannya. Tiba-tiba air keluar dari atas tanah. Para warga pun sangat kebingungan dan sangat panik. Lalu para warga membunyikan kentongan. Dari kejauhan, Nyai Lembah mendengar kentongan dan teringat satu pesan Baru Kinting. Nyai Lembah pun berjalan menuju resu. Tak lama kemudian, Baru Kinting mengusul Nyai Lembah untuk menaiki lesung bersama. Mereka berdua melihat desa itu sudah tergenang air yang sangat luas. Nah teman-teman, genangan air itulah yang sekarang kita sebut sebagai Rawa Pening. Demikianlah dongeng dengan judul cerita Baru Kinting asal-usul terjadinya Rawa Pening. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian, keluarga, dan sahabat kalian ya. Terima kasih salam dari KLSN, salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa!